Seorang penoreh getah, Aloysius Tydin, tidak menyangka terpalit populariti kerana memiliki wajah yang mirip peninju legenda Filipina, Manny Pacquiao. Jika dilihat sekali imbas, benar, raut wajah Aloysius saling tak tumpah dengan Pacquiao yang lebih dikenali sebagai Pac-Man oleh para peminatnya. Kerana tidak mahu menumpang populariti Pac-Man, Aloysius yang selalu dihujani komen-komen peminat Pac-Man terpaksa mengambil keputusan menutup akaun Facebook miliknya beberapa tahun lalu. Saya tidak perasanlah yang saya ini ada mirip dengan dia kan. Tapi apabila ada satu orang dari Tambunan kan, dulu dia kerja di Singapura. Bila dia terserempak dengan saya, dia panggil. Oh, kau sepakiau kah? Dia bilang, bukanlah. bukanlah. Saya cakap, dia bilang, kau kenal sepakiau kah? Oh, mungkin yang pemain tinju. Saya cakap, iya. Sebab saya peminat dengan Dan. Dia bilang, tapi kenapa pula kita cakap begitu? Saya bilang, sama kamu punya muka ini, mirip. Dia bilang, mungkin itu sudah takdirlah. Saya bilang. Bagaimanapun, tuah mirip wajah peninju legenda itu membuahkan hasil apabila Aloysius dipelawa oleh sebuah ejen pelancongan tempatan menyaksikan perlawanan Pac-Man beraksi untuk merampas gelaran juara welterweight dunia WBA dari penyandangnya Lucas Mattesi di Axiata Arena Kuala Lumpur. Bercerita mengenai sama ada berminat dengan sukan tinju, Aloysius yang lahir pada 20 September 1973 itu berkata, beliau sememangnya meminati sukan mempertahankan diri tetapi lebih kepada sukan kickboxing. Memang kalau ikutkan dari kecil lagi kan, memang saya suka apa? Main tinju pun ya, tapi ada jalan cerita dia saya. Jadi perubahan itu berpindah pada apa? Kickboxing. Jadi bila ditemukan dengan apa seiras dengan Pacquiao itu yang peninju, apalagi budak-budak pun ramai yang bilang ajar saya main tinju lah, dia bilang ya. Aloysius bagaimanapun berharap tuah memiliki muka yang mirip dengan peninju legenda itu dapat membantu merubah kehidupan keluarganya yang disifatkan sebagai kais pagi makan pagi, memandangkan hanya beroleh pendapatan RM300 sebulan sahaja dengan hasil sekerap getah.